Kemudian hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan, karena ini bagaimana motivasi untuk menjadi seorang saudagar muslim yang baik, saudagar dunia dan akhirat, saya akan sebutkan nilai penting harta yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana nilai penting harta dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebut harta itu dengan sebutan al-khair. Khair artinya apa? Khair artinya apa? Kebaikan. Khair artinya baik, kebaikan. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut harta itu dengan khairun. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter kita manusia, Allah sebut manusia itu kan orang yang rakus terhadap harta. Mereka adalah orang yang sangat mencintai harta. Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu terhadap al-khair sangat mencintainya. Maksudnya adalah terhadap harta. Khair di situ maknanya harta. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman tentang masalah wasiat. Ayat yang memerintahkan agar manusia berwasiat menjelang dia wafat, dan ini turun sebelum adanya alat ayat warisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin." Diwajibkan bagi kalian apabila kalian mau mati dan dia meninggalkan khairan, maksudnya meninggalkan harta. Al wasiyah, dia wajib untuk melakukan wasiat diberikan kepada al-walidain, orang tua, dan al-akrobin, kerabat dekat. Ini menunjukkan betapa nilai penting harta dalam Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan yang indah. Harta itu khair. Sehingga harta sesuatu yang harus dihargai, karena harta itu kebaikan. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya harta itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat yang memerintahkan jihad, rata-rata itu mendahulukan harta sebelum jiwa. Alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Ketika ayat itu memerintahkan kita untuk berjihad, Allah lebih dahulukan, berjihadlah dengan memperhatikan harta kalian. Berjihadlah dengan harta kalian sebelum jiwa kalian. Artinya posisi penting dalam jihad yang tidak boleh dilupakan adalah kedudukan harta. Di sini menunjukkan bagaimana penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta. Dan ada satu yang menarik hadirin dimakan Allah. Allah menyebut orang yang dia tidak bisa memegang harta dengan benar dengan sebutan as-sufaha. As-sufaha, sufaha artinya apa? Orang bodoh. As-sufaha, orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha." Janganlah kalian berikan orang-orang bodoh itu harta kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan as-sufaha di ayat ini adalah mereka yang tidak dewasa dalam memegang harta. Sekali megang duit dalam waktu sekejap bisa langsung habis. Semalam 200 ribu habis untuk mancing. Ini contoh model-model sufaha ya. Sekian ratus ribu dalam waktu sejam habis untuk PS. Ini model-model orang yang sufaha. Sore-sore kayak gini pak, keluar rumah sudah bawa 500 ribu. Pulang gak bawa apa-apa. Habis untuk apa? Dolanan manuk. Itu juga model orang yang sufaha. Dan kadang ada sebagian orang yang ketika dia gila hobi, dia rela untuk mengeluarkan sekian banyak juta uang hanya demi kepuasan hobinya. Bisa jadi ini termasuk golongan sufaha. Mungkin Anda merasa aneh kalau ada orang yang nimbun akik, pak ya. Ini termasuk di antara golongan
Sufaha. Alhamdulillah masa kejayaan Aki sudah hilang. Kita telah keluar dari zaman batu menuju zaman gadget. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut orang semacam ini dengan sufaha? Karena dia tidak tahu nilai penting harta. Sehingga ketika dia memegang harta itu, dia tidak manfaatkan secara maksimal. Dia gunakan untuk sesuatu yang sia-sia, bahkan tanpa hasil, bahkan tanpa menghasilkan apapun yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang. Kalau ada di antara keluarga kita yang dia punya karakter kayak gini, jangan dikasih duit. Sudah, dia cuma dikasih kecukupan apa yang diperlukan ketika hari itu. Wala tu'tufu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Kasih dia rezeki, dalam arti kalau dia butuh makan, kasih uang jajan, uang makan. Selesai, tidak boleh lebih dari itu. Ini bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap harta agar harta itu tidak disalahgunakan. Karena harta itu fasilitas terbesar bagi mukmin untuk dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah waktu yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah ketika orang menggunakan harta itu dengan cara yang tidak benar, maka Allah sebut orang semacam ini dengan orang bodoh. Sampai pada puncaknya, ketika manusia itu menggunakan harta untuk kemaksiatan, maka dia Allah sebut sebagai apa? Ikhwan asyayati, sebagai saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwan asyayati. Orang-orang yang mubadzir itulah orang-orang yang menjadi saudaranya setan. Harta yang dia miliki ternyata dipakai untuk berbuat maksiat. Dan Anda bisa perhatikan, ada enggak maksiat yang enggak modal, Pak? Ada tidak? Ada ya? Ada ya? Ada, tapi tetap modalnya ya, ada modalnya tapi sedikit. Dan rata-rata maksiat kan modalnya lebih mahal. Air putih halalan tayyibah. Tapi kalau mau dicampur biar bisa mendem, modalnya besar, Pak ya? Modalnya besar. Sehingga orang kalau mau minum yang haram, dia harus keluar uang yang banyak. Rata-rata maksiat itu bermodal. Allah Subhanahu wa taala menyebut ketika sampai pada kondisi orang itu menggunakan harta untuk maksiat, disebut dengan orang yang melakukan tabdzir. Dia melakukan tindakan tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Anda punya pulsa, punya HP, ini dipakai maksiat. Di posisi itu Anda melakukan tabdzir. Anda punya kendaraan, ternyata dipakai maksiat, di posisi itu Anda melakukan tabdzir. Bisa jadi kita sering melakukan tabdzir, kita melupakannya, namun Allah menghitungnya. Kita tidak sadar, namun Allah memperhatikannya. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya ketika ada orang yang memanfaatkan harta itu dengan cara tidak benar. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, 'cause I have the noble Quran, and that's where I get my room.